14.58 Selasa 15 Agustus 2023. Kok file lagi di Kemayoran di ini ya. Pasang mobil Kemayoran karena mau surat terimanya di sini di Kemayoran kita nih. Fairfire V Premium Sound 2009 Modelista. Ini udah rapi. PR-PR udah rapi. Sebelumnya, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Salam jos, salam kerukunan buat kita. Kofa ini lagi kontrol ya, ini lagi di balancing. Jadi kita cek semuanya apa yang masih kurang, kita cek dulu. Ini yang patah udah nggak patah, udah rapi. Kofa kasih lihat before dan afternya ya. Jadi ini udah dibawa ke Jakarta, ini mau serah terimanya di Jakarta. Ini mau siap-siap berangkat ke Padang. Ini mau siap-siap berangkat to Padang, Sumatera ya. Bos Haji MSR from Sumatera. Wah, cakep banget udah. Fairfire satu lagi udah solot gimana? Lagi fitting velg ya? Iya. Fitting velg terus mau di facelift juga ya. Jadinya mau di facelift juga. Beliau yang beli tadinya booking ini ganti ke yang Fairfire satu lagi terus di facelift juga ya. Di facelift cuma beda enggak Modelista facelift yang 2020 ya. Iya. Beda model aja. Oke. Okay? Om Tante, teman-teman, review enggak panjang-panjang ini mah cuman update aja ya. Nanti kita lagi tunggu Pak Hajinya nih. Kita tunggu Pak Hajinya mau serah terima. Ini udah cakep banget. Wah. Lalu Kokofai juga bersyukur ya. Hari ini tadi jam 10 Kokofai dapat bookingan itu Alphard 3000 2007 sold out to Bali. Dan itu mau di facelift loh. Itu mau di facelift 2020 loh. Jadi facelift 1 bulan udah di booking dan Kokofai dipas mau kirim Alphard X 2012 ya. Driver mungkin sama my brother naik mobil. Kokofai naik pesawat aja lah. Bareng. Oh, naik pesawat ya. Naik pesawat bareng ya. Jadi yang belinya mau ketemu Kokofai beli dari Bangli, Bali. Kalau yang Alphard dari Denpasar ya. Kokofai akan berangkat mungkin beberapa hari ke depan. Mobilnya berangkat mau dipakai juga Alphard-nya ya. Kokofai berangkat mungkin besok enggak karena besok ada tugas negara sama kita mau berbagi nasi. Besok malam kemerdekaan kita mau bagi nasi. Nasi kotak on the road ya. Jadi besok enggak mungkin kalau enggak 17 Agustus kita berangkat Jumat. Jumat berkah. Lalu satu lagi baru aja nih. Jam berapa ya? Baru aja. Tadi jam 14.50 Kokofai di booking juga Honda CR-V 2011 kilometer 8000 terbooking sama Om Dok. Om Bos dari Solo. Rahasia soalnya ya. Om Bos dari Solo. Nanti Kokofai minta diantar Kokofai juga lagi. Minggu depan kita ke Solo ya. Bali, Solo, Lampung. Lampung Kokofai mungkin enggak ikut. Lampung nanti sama mungkin driver sama yang temenin satu lagi ya. Lampung Kokofai enggak ikut. Oke Om Tante nih, Alphard SC Kokofai baru masuk kemarin nih. Baru masuk kemarin SC 2012. Kokofai udah review di YouTube ya, silakan dilihat aja reviewnya. 2012 pakaian 2013 SC Audioless. Ini lagi mau dirapiin, ini mau dibawa ya Ren? Ini mau dibawa ya? Dia mau dirapiin itu di coating, detailing, pasang talang air, kaki-kaki. Sama ini Ren. Itu pincang, busi. Busi apa-apa kayak di RPM bawah ke pincang. Dicekinnya semuanya ya, pokoknya terima jos. Oke ini Alphard SC Audioless 2012 pemakaian faktur 2013 udah jos ya. Nanti langsung mau dibawa. Besok Kokofai baru ke Rans ya karena hari ini nggak sempet. Besok baru ke Rans. Kokofai besok baru ke Rans untuk review ada file Firejet Golden udah selesai juga. Review-review mobilnya udah ready. Kokofai juga lagi Om Tante teman-teman yang mau jual mobilnya boleh info Kokofai nanti. Harga pokoknya yang terbaik, yang penting kebagian berbagi itu indah. Pokoknya buat teman-teman marketing, sales, bahasa keren emang kelar. Boleh info aja ke Kokofai, tinggal save nomor WA Kokofai di 0856-9142-2929 0856-9142-2929 atau Instagram di @rifaiwijaya86 FM pakai Fanta atau di TikTok @kokofai1986 atau di @transmoto khusus foto-foto ya. Silakan save lagi di 0856-9142-2929 0856-9142-2929 Sold out Fairfire V Premium Sound to Padang. Nih tinggal dibalancing. Biasanya serah terimanya sih di Bogor atau di Antar. Cuman ini karena pas mau di Jakarta dan belum balancing, Kokofai balancingin. Udah rapi ya, udah jos. Ini apa, bagus ya udah ya. Nah ini PR tombol juga ya, kita kasih lihat ya. Before dan after udah ada ya, pencetannya tadinya nggak ada ya, udah rapi, pokoknya udah jos semua nih ya, udah jos JOS pokoknya. Ya ini tinggal PR satu lagi ya Ren ya, electric door aja ya. Ini langsung mau diselesaikan sebentar sama Azril.
Abis itu udah bisa serah terima. Kita udah lunas loh mobilnya. Ini belum di surat-surat di kita, mobil kita, mobil dilunasin ya, puji Tuhan ya. Jadi memang yang beli, yang booking tanpa cek unit, cuma lihat review YouTube channel Koko File 86. Oke. Ini nanti pokoknya kalau ada mau jual mobil Alphard, Velfire, langsung kontak kita. Biante juga boleh. Biante tuh, pokoknya kalau ada Biante, pokoknya harga terbaik ya. Yang penting kebagian. Ya. Yang penting berbagi itu indah. Oke, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Nanti kita habis ini ya, Koko File sambung klip ya. Tunggu Pak Haji datang. Thank you for watching. Kita lanjut sebentar ya. Sekarang tinggal terakhir perapian ini electric door. Ini electric door-nya nih. Electric door-nya ini lagi dirapiin ya, electric door-nya nih. Udah ya, Ril ya? Electric door-nya lagi dirapihin. Lalu tadi roller ganti, Ril ya? Roller ganti semua. Roller ganti, pokoknya full service, full service buat pembeli Koko File 86. Pak Haji udah datang nih, Pak Hajinya tuh ini. Pak Haji MSR from Padang, Pariaman. Mantap, Sumatera. Ini mau langsung berangkat nih, Ril. Dicekin, Ril. Iya, bos. Mau langsung berangkat nih, tinggal pintu sebelah situ ya. Iya, kanan udah tuh. Oke. Mantap. Pak Hajinya nih. Mobilnya udah jadi. Kita mau makan dulu, brother. Kita makan dulu, brother. Oke. Kita. Wah, Pak Haji. Jauh-jauh dari Padang, Pariaman. Makasih banyak, Pak Haji. Mobilnya masih di kita, surat-surat di kita udah dilunasin loh. Luar biasa. Terasa. Iya, biasa. Ah, ini yang dilihat. Yang aduh, ini lagi diajak foto video nih. Iya, Ibu. Ini lagi diajak video mana Pak Haji nih. Buat di YouTube nih, Pak Haji nih. Pak Haji sama anaknya. Anak apa Ibu nih? Anaknya. Anak ya, Mak. Nih, Koko File lagi video. Mantap. Mau makan dulu Bapak, ajak makan. Kita makannya Padang Pariaman, kita ajak makannya Medan Baru. Ajak makan Medan Baru. Mantap Pak Haji. Kelihatan nih Pak Haji senyumnya mantap. Orang baik, orang jos. Berkah selalu Pak Haji. Makasih atas kepercayaannya Pak Haji. Dia lihat mobil katanya. Oh iya, lihat mobil ya. Mantap ya. Senang Pak Haji ya, senang ya. Puji Tuhan ya, kita ajak makan Medan Baru dulu sekarang ya. Jos. Waduh. Makasih banyak Pak Haji. Gimana mobil? Pak Haji gimana mobilnya Pak Haji? Bagus. Jos ya Pak Haji. Jos. Masuk YouTube nih Pak Haji langsung nanti nih Pak Haji. Jos. Ini mau langsung ke Padang langsung berangkat. Mantap. Ayo kita makan dulu. Jos, kita lanjut lagi. Pak Haji, wah ini Koko File lagi sama Pak Haji nih. Pak Haji MSR from Padang Pariaman. Gimana Pak Haji udah lihat mobilnya tadi Pak Haji? Bagus. Senang. Senang ya. Koko File tadi didoain loh sama Pak Haji. 15 tahun lagi katanya Koko File itu bisa jadi apa Pak Haji? Model pengusaha terkenal, model Haritano. Waduh, amin. Hari pokoknya Koko File udah berjanji nih. Ini hari ini 15 Agustus 2023. Begitu one day terjadi Koko File orang pertama yang kita datengin Pak Haji. Padang. Kita Koko File harus berangkat ke Padang Pariaman. Wah, baik. Orang luar biasa Pak Haji. Mobilnya dikit di Koko File masih, dokumen masih Koko File udah dilunasin. Jadi no gimmick, enggak ada settingan Pak Haji ya. Enggak ada. Drama-drama nih beneran memang udah laku. Ini Pak Haji langsung mau berangkat ke Padang Pariaman. Nanti malam langsung berangkat. Pokoknya prinsip Koko File Pak Haji, Brunei Marantika ya. Iya, jangan ada jangan dusta. Jangan ada dusta dan terakhir. Wah, top habis. Mantap nih Pak Haji, seneng banget kita mau makan Medan Baru. Mantap. Kita mau lunch dulu nih 16.39 Selasa 15 Agustus sebelum Pak Haji berangkat pulang ke Padang Pariaman. Kita treatment dulu, kita ajak makan di Jakarta Ancol. Ini langganan Koko File nih. Mau Alam Sutra, mau Ancol, pokoknya jos. Jos. Haji, pokoknya jos Pak Haji. Mantap. Ah, ini kita udah nyampe. Pokoknya this is my favorite place ya. Pokoknya for seafood Koko File cuma ada maunya Banda Jakarta. Nah, ini dia Banda Jakarta Ancol. Kemarin di Alam Sutra, sekarang di Ancol. Besok kita kemana Banda Jakartanya? Pokoknya udah dah. Pokoknya kalau seafood Koko File cuma mau Banda Jakarta. Tempatnya enak, pelayanannya ramah. Top ya, pelayanannya. Top, pokoknya jos. Ini di Ancol juga boleh nih ya kalau teman-teman sahabat semua kalau dari Dufan, dari mana-mana kalau mau makan deh Banda Jakarta Ancol. Mantap. Pak Haji, gimana Pak Haji? Tempatnya gimana tempat makannya Pak Haji? Bagus. Jos ya? Jos. Ini Pak Haji tanda kutip petani. Tanda kutip petani. Petani sawit. Petani sawit tanda kutip tuh. Luar biasa. Luar biasa humble ini. Emang kalau kau ketemu orang makin berisi tuh makin makin lay low bahasanya, makin makin merendah. Top. Top. Ini baru ya. Jangan padi. Jangan kita dompetnya baru tebel dikit berapa mili, sombong udah bukan main ya. Nih, murah senyum, baik. Udah hari tanu,
Amin, Pak Haji. Makasih banyak ya Pak Haji. Bener, kuncinya gak boleh sombong Pak Haji ya. Kita harus menghargai orang, respect sama orang. Iya. Mantap ya Pak Haji ya. Mantap. Jos. Spot terbaik di mana Jakarta ya. Makasih buat Bupin tuh. Bupin lagi serius tuh. Bupin tuh. Itu Bupin tuh lagi serius. Lagi meet. Ini dapat best spot kita di sini ya. Ini menu-menu Bana Jakarta is the best pokoknya. Mantap. Ayo Pak Haji kita makan. Ini ada cumi goreng tepung, kangkung, udang. Ikannya bongkok. Udang bakar, kepiting. Ada ikan satu lagi loh. Bersyukur nih Dadakan bisa dapat tempat best spot gini nih. Ini kalau soalnya enggak boleh kalau enggak booking nih. Dadakan kayak gini nih cakep banget nih. Pokoknya Bana Jakarta is the best. Pokoknya kalau mau seafood Bana Jakarta ya. Ada di Cirebon. Bana Jakarta nanti petelannya ada di Peak 2. Bana Jakarta Alam Sutra, Flavor Bliss. Bana Jakarta Ancol. Bana Jakarta Bewok, Pluit. Lalu ada Bana Jakarta lagi Bekasi. Oh iya, Bekasi Harapan juga, Harapan Indah ya. Pokoknya for seafood pokoknya cuma pilih Bana Jakarta. Jos. Wah, mobilnya sudah jadi ya. 18.35 Selasa 15 Agustus Kokofai udah selesai makan sama Pak Haji. Luar biasa, makasih M from Padang ya, ini juragan sawit. Tanda kutip petani katanya. Petani sawit. Buruh harian lepas. Gimana Pak Haji mobilnya Pak Haji? Puas betul. Jos. Jos ya, udah. Jos. Cukup satu kata, Jos. Jos. Kayak hati-hati di jalan, berkah selalu, makin sehat, sukses selalu. Pak Haji orangnya happy terus, kelihatan nih wajahnya ya. Aduh, seger. Seger terus pokoknya. Makasih Pak Haji. Ya makasih ya. Pokoknya sampai ketemu di Padang ya. Sampai kita ke Padang. Nanti 15 tahun yang akan datang kalau udah berhasil. Wah. Jos, Koko Fai terima doanya. Amin, diaminkan pokoknya. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Koko Fai pamit. Selesai nih bersama Pak Haji. Langsung mau berangkat tuh Padang Pariaman. Hati di jalan, mobilnya udah serah terimakan malam hari ini. Jos banget. Jangan lupa berbagi, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasihan istri kita, jadi berkat banyak orang. Stay humble, stay positif, bersyukur selalu. Stay humble, jangan kurangin iri hati, benci, dengki, sirik, julid. Banyakin bersyukur, banyakin berkata yang positif, optimis selalu. Jangan lupa berdoa buat bangsa dan kota kita. Thank you for watching, langsung dari Bandar Jakarta, Ancol. Salam Jos, Bro Nimanantika. Jangan rusak di antara kita. Nih Pak Haji, jangan ada rusak di antara kita. Wah. Oh. Top.